قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bagaimana hukum melipat atau menggulung celana ketika sholat? Ya, agar tadi tidak isbal. Kalau untuk lengan, baiknya tidak digulung. Bukan hanya celana. Lengan ini baiknya tidak digulung saat sholat. Ya, lengan ini tidak digulung. Ada hadisnya sama. Celana juga demikian. Ya, maka kalau mau bagusnya, kalau memang ingin memakai celana di atas mata kaki, maka dalam keadaan dipotong lebih bagus.